Ini pesan daripada saya, dan biarlah Tuhan memakai roh timika, tim imamat kerajaan Allah, makin luar biasa dan membangkitkan warrior priest yang ada di sana melawan roh-roh kuasa kegelapan, roh kekerasan, roh kehancuran, kebinasaan. Dan Tuhan memberikan shalom atas timika. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun sekali lagi untuk Pak Jerry dan seluruh tim timika, tim imamat kerajaan Allah. Nah, yang saya ingin saudara mengerti bahwa kita dilantik jadi warrior priest, jadi imam yang berkerajaan. Artinya begini, saudara dilatih untuk menang dalam kehidupan. Saudara bukan cuma berlatih berdoa, tapi dalam kenyataan kehidupan saudara bukan pemenang. Di tempat kerja, dalam pernikahan, dalam hubungan, kita bisa jago di pelayanan di gereja. Ada pertanyaan dalam kehidupan, apakah kita jago? Karena dunia butuh melihat orang-orang yang tampil cemerlang dalam kehidupan. Di tempat kerja, saudara ketemu masalah, saudara punya kemampuan, saudara punya hikmat, roh yang kuat, bukan orang yang mudah menyerah, mudah putus asa. Saya berdoa, pesan Pak Arifin di ulang tahun kita yang ke-20 ini, jadi sesuatu buat saudara, amin. Timika, kita bangun tim imamat kerajaan Allah.